Resort ni pun dah menyembah bumi. Ni lubang dia. Bewok tau. Sayang ke resort. Scary kot ni. Scary kot malam-malam ni. Boleh buat cerita hantu. Paranormal. Keindahan pantai di Pulau Ru. Sepatutnya pulau ni popular sebab dekat je dengan darat, dekat dengan daratan. Tapi tak ramai pengunjung yang sampai ke sini. Sebenarnya saya jumpa sarang keluang ni tapi tak berapa nampak lah dengan kamera ni. Beratus-ratus ekor keluang ada di pulau ni. Tebing meninggi eh. Tebing boleh. Kalau tinggi gini. Beri ya. Keladi. Dalam ni pun ada keladi ha. Orang nak keladi. Rahsia. Rahsia lokasi. Masuk mana dia? Rupa hutan di pulau. Di Pulau Ru. Keluang. Banyak keluang tanah. Saya tak pasti nampak gedok. Tapi atas kepala saya ni ramai keluang. Kita jumpa pukat. Pukat orang tahan burung. Kita nak buang. Ada kesan-kesan burung mapuh dah. Tulang-tulang dah tinggal. Mana tulang? Tulang burung dah. Ini antara panjang tempat kena. Pukat dia. Pokok tu. Antara aktiviti yang tidak sihat lah. Sangat tidak sihat. Sebab mana? Saya rasa pun benda jatuh atas ni nak tengok ni. Kita di seberang. Tu tempat kita tu? Orang? Orang lain. Orang lain? Pulau ni pusing-pusing pulau. Tengah laut ni banyak bot nelayan yang sedang menangkap ikan. Saya tak pasti anda nampak ke tidak tapi saya nampak dengan jelas lah. Ni nampak tanah ni tanah besar. Tu Kuala Besut. Jeti nak pergi ke Pulau Perhentian dan jeti nak datang ke sini juga. Tandah ni. Utuh habis eh. Oh ni tiang. Tinggal tiang je. Resort sini. Tinggal tiang lah dalam air. Hapisan. Utuh dah. Resort sini ha. Baru lagi butuh ni. Resort ni pun dah
menyembah bumi. Ni lubang dia. Bewok. Oh. Sayang kerizok. Scary kot ni. Scary kot malam-malam. Boleh buat cerita hantu. Paranormal. Oh. Utuh habis dah. Bila start utuh ni? 2-3 tahun dah. Lama ni. Ha. Oh, baru tahun lepas ni. Pulau Ru, ini Pulau Ru kecil saja dan cukup dekat dengan daerah di Bukit Keluang Besuk. Itu nampak Bukit Keluang. Ianya sangat dekatlah, 2.6 km sahaja perenang yang berenang daripada pulau ni pergi ke Bukit Keluang. Ini keadaan pulau di pagi hari.